Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BTD semua, kita berada di Hotel Lion. Jadi hotel ini adalah hotel yang agak terbesar di Bagan CPAP, yang terletak di Jalan Mawar nomor 7 Bagan CPAP. Hotel ini tentu berdiri di tengah kota Bagan CPAP. Di samping kita sudah ada ownernya, pemilik Hotel Lion tersebut. Selamat pagi. Ya. Jadi tahun berapa kira-kira Hotel Lion ini didirikan? Jika yang dekuan kira aku lah. Nengcing ini. Nengcing kong kaya kong cik aku. Ya, tapi sekitar ingat bapak ini 2007, 2008 lah sekitar itu. Oke. Mulai berdirinya Hotel Lion. 2007, 2008 ya. Dan berkembang sampai saat ini sudah berapa pintu ya kalau kita lihat pelebaran dari hotelnya. Jadi hotel ini rupanya berdiri tahun 2007. Jadi ke apa membuat Poke ini ingin membuat hotel sebesar Hotel Lion ini di Bagan CPAP? Kalau jadi saya rencana awal pertama kali rencananya mau bangun rumah walet. Tapi karena melihat potensi di Bagan CPAP ini yang dicanangkan oleh bupati, bahwasanya ini mau dijadikan tempat wisata, akhirnya dibangunlah hotel untuk supaya bisa dapat menampung wisatawan yang ke Bagan CPAP. Itu maksud dari bos. Iya, kamsia. Berarti sekarang sudah berkembang. Dulu kan bangunan lama di sana. Ya. Jadi sekarang berapa kamar total dari Hotel Lion ini? Longcong P18. Jadi total semuanya itu besar kecilnya itu ada 86 kamar. 86. Kemudian di atasnya ada ballroom. Tempat ya ballroom pertemuan untuk acara pernikahan, ulang tahun. Nah, itu tempatnya ada, dan tempat di tempat kita ini ada coffee shop-nya dengan makanan-makanan yang spesial. Iya, enak banget ya. Tadi kan ketua udah makan ya. Gimana rasanya? Habis. Keren. Enak. Selfie gimana? Enak. Gimana? Steak enak. Ini rekomendasi dari bos kita, Aleong. Iya. Jadi lanjut. Rupanya banyak juga ya kamar di sini. Jadi cukup lah untuk menampung wisatawan pada event-event bakar tongkang, event-event yang lain. Mudah-mudahan Hotel Lion ini lebih berkembang, lebih tinggi lagi lah, lebih ke atas kan, lebih banyak lagi kamar ya. Supaya untuk apa, bisa menampung wisatawan lebih banyak lagi. Dan kita sebagai bagian dari apa, masyarakat Bagan CPAP merasa bangga ada bos kita ya. Yang punya pemikiran yang begitu apa ya, untuk perhatian ke Bagan CPAP, khususnya kita peduli, untuk peduli dengan keadaan di Bagan CPAP, kita bangga. Mereka mau berkontribusi untuk maksudnya membanggakan daerah kita. Bahwasanya kita bangga juga di Bagan ini ada hotel sekelas bintang 3 loh. Iya kan, dengan makanannya, cafe shopnya, kemudian kamar-kamarnya yang kalau kita lihat itu udah mewah loh dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau kongen ya, tapi kan ini maksudnya Rusia, kau pilih tangginya betinya. Tapi kalau Rusia mau kau pilih nggak? Tapi kalau mau tambah lo Rusia mau kau pilih. Nah tadi kan bukti yang itu kang lama. Tapi Rusia mau langsir kan saya kan itu tambah lo mau kau pilih. Aku jenjo ya. Tapi kalau lalu sibuk kau ingat. Jadi maksud dari bos ini, walaupun kita lihat ya kelihatannya kan bagus apanya dari apanya Hotel Lion ya. Dalam untuk masalah administrasi di apanya itu ya, kalau hari-hari besar itu sampai tidak tertampung untuk tamu-tamunya itu.
Kemudian kalau misalnya hari-hari biasa ya, seperti kita lihat di Pakan CPP ini kan, kalau hari biasa kan sepi. Jadi biaya operasional itu kadang tidak mencukupi untuk karyawannya dan lain-lainnya gitu. Jadi dari sini kita bangga bahwasanya mungkin kadang orang berpikir ya, wah ini hotel ini mewah, ini pasti untungnya banyak. Jadi kita perlu salut sama bos ini ya, walaupun rugi tapi dia ini ingin membanggakan kota Pakan CPP, bahwasanya Pakan CPP ini ada hotel sekelas berbintang 3. Iya. Berarti pemirsa, kalau hari biasa itu biasanya hotel lain ini kadang dia tidak ini, biaya operasional seperti listrik, gaji karyawan tidak mencukupi. Karena mungkin sedikit yang bisa tawan datang ke Pakan. Cuman kalau acara event-event seperti bakar tongkang atau sembahyang kubur, itu malah melebihi kapasitas sampai tidak tertampung. Mudah-mudahan lah ya, Pakan ini ramai wisatawan setiap minggu, setiap bulan orang datang ke Pakan CPAP melihat indahnya kota Pakan CPAP ini. Betul. Jadi terakhir ke, kedepannya gimana hotel lain ini, rencana kedepannya? Awalnya asyik kong tuai usini berlalu ikan Pakan itu. Ada tuan, kalau belakang dia bagus ya, dia bagus ya. Jadi dari bos kita itu punya cita-cita deh, kalau misalnya apakah enggak, kalau bisa apa dia untuk mungkin membangun lebih besar lagi, lebih apa memperluas hotelnya supaya kedepannya wisatawan atau orang-orang yang datang ke Pakan ini ya bisa menikmati kota Pakan CPAP dan ada tempat untuk peristirahat di salah satunya ya Hotel Lion gitu. Kan kalau orang luar itu pemikirannya begini, kalau ke Pakan CPAP pasti ya hotelnya ya biasa-biasa aja. Tapi ternyata di Pakan CPAP ini ada hotel-hotel gini loh. Ada cafe shopnya, ya kan? Biasanya kalau di hotel lain ya kita lihat yang kota-kota kecil, mungkin nggak ada sarapan paginya. Tapi kalau di Hotel Lion ada sarapan paginya. Ini yang buat kita wah, Pakan CPAP ini hebat nih. Ada pengusaha yang maksudnya melihat ya peduli dengan kota Pakan CPAP. Walaupun apa ya, kita lihat bukan yang dicarinya itu keuntungan saja, nombok. Tapi kadang apa nombok ya. Nah, itu punya kesan tersendiri, punya apa ya, kita bilang kepuasan hatinya, kepuasannya untuk kota Pakan CPAP. Ini kita perlu aplaus ke pos kita nih. Terima kasih, Pak Alun. Oke, selamat siang. Itulah perbincangan singkat kita dengan owner Hotel Lion yang selama ini sahabat belum tahu ownernya. Inilah owner Pak Olion. Iya. Biasa-biasa saja ya. Santai. Rokoknya gudang garam, pakai ini minyak angin, minuman angker bir. Jadi, mantap. Mantap. Oke. Ramah. Ya. Tidak apa kemanang apa kan. Iya. Nah, siapa saja kita dekat, kita sapa, mau gitu. Oke, selamat siang. Salam BTD. Salam BTD. Entah.